anda tak usah banyak. Kak Ajijah, tak payah jual satu hari 3 botol, tak payah. Kak Ajijah, agak-agak boleh jual tak sehari 2 botol aja? Sehari 2 botol aja. Agak-agak boleh tak? Agak-agak dalam ni, yang ada dalam ni. Agak-agak boleh jual tak sehari 2 botol ya? Tak payah banyak. Kalau siapa-siapa nak pun, tak payah. Kata tak boleh, esok pula beli. Sehari 2 botol, sehari 2 botol, sehari 2 botol aja agak-agak. Agak-agak anda boleh jual tak sabun? Agak-agak anda boleh jual tak? Siapa dia lagi dalam ni? Boleh masukkan dalam ruangan chat. Agak-agak anda boleh jual tak sabun ni? Ya, boleh sangat. Okay? Baik. Jadi inilah saya nak tunjukkan anda. Saya tak perlu tunjuk banyak sebab Amway dah barang banyak. 1000 produk. Jadi hari ni saya nak tunjuk satu je sabun. Anda bayangkan kalau anda fokus satu produk sabun sahaja. Anda boleh jadi boleh dapat duit dah kan. Boleh jadi usahawan dah. Baik. Ini konsep Amway di mana kita perlu mengguna dulu. Yang pertama, you all nak join boleh tapi kena guna dulu. Rendam sabun, rendam buah, betul ke boleh keluarkan putih-putih kat buah tu, salutan tu? Betul ke boleh kembangkan sayur? Anda kena guna dulu baru anda tahu. Lepas tu kita sharing, orang nak beli. Kena share. Tak boleh kalau tak share. Kena share dengan orang. Lepas tu baru kita mula menaja dan sebagainya. Baik, so ini adalah bonus pelaksanaan yang mana Amway punya sistem daripada dulu, kini dan selamanya. Anda tengok dekat sini, kalau sebulan anda berjaya kumpulkan poin sebab setiap satu barang ada poin dia. Okey, kalau sekiranya anda berjaya kumpul 250 poin, maka bulan tu anda dah capai 3%. Kalau bulan tu anda berjaya kumpul 900 poin, 6%. Kalau 1750, 9%. Kalau sebulan tu anda berjaya kumpul 3,000 poin, so anda capai 12%. Kalau 4,500, 15%. Kalau berjaya kumpul 7,500, anda capai 18%. Dan kalau anda berjaya kumpul PV sebulan bersama kumpulan anda sebanyak 12,100 PV, bermaksud bulan tu anda capai 21% ataupun leaders lah, silver producer. Okey, kita anggap kata satu poin, satu PV bersamaan dengan RM3 sekupang. RM3.10. Sekarang ni saya rasa dah naik RM4 satu poin, satu PV. Nah, ini untuk produk Amway lah. Bukan periuk, bukan yang Shoppers Catalog. Ini produk Amway saja. Baik. Jadi anda cuba bayangkan untuk bulan pertama. Katalah anda tak masuk ahli ni. Ini bila tengok marketing plan saya, esok terus nak masuk ahli. Malam ni nak join ahli dah. Lepas tu nak cubalah untuk belah sebelah ni. Tak ubah hari nak masuk belah sebelah. Saya nak try tengok belah sebelah kan. Baik, senang je. You bayangkan kalau satu hari you boleh join 2 botol. Satu botol ni, katalah dia punya point 10 poin. 10 poin, kalau join 2 botol sahaja, bermaksud poin yang terkumpul adalah 20 poin untuk satu hari. Boleh dapat tak? Boleh faham tak ni? Boleh dapat tak? Okay? Satu hari, 20 poin. Kali dengan 30 hari sebulan. Kali dengan 30 hari, maka terkumpul 600 PV. Anda boleh tekan calculator juga. Nah. Ha. Baik. Bersamaan dengan 600 PV. Okay. Kemudian, 600 PV, dia mesti kena ada untung runcit. Dia ada untung runcit. Kalau orang nak beli satu botol, takkan you nak jual, nak suruh dia masuk ahli pula. Betul tak? Jadi jual harga customer. Bila jual harga customer, you dapat untung runcit 30%. So, 600 PV kali dengan 30%, bermaksud anda dah kumpul 180 PV. Okay, kali-kali. Anda kali sendiri. Kali dengan 30%, 180 poin. Dan bila anda capai kumpul 600 PV, bermaksud anda dah capai berapa persen? Belum sudah di ruangan chat. Berapa persen? 3% kan di sini kan? Sebab dia tengah-tengah antara 6% hingga 3%. Jadi maka bulan tu anda capai 600 PV, bermaksud 3%. 3% kali dengan 3% bermaksud PV yang kumpul adalah 18 poin. 180 campur dengan 18 poin jadi 198 poin. Ini belum kali dengan duit. Belum kali dengan duit lagi. Kita kali dengan RM3 sekupang. Maka pada bulan pertama, anda cuba-cuba sahaja jual dua botol satu hari. Bermaksud anda akan dapat bonus campur untung runcit sebanyak RM613. Banyak ke? Banyak sangat. Atau banyak ke sikit? RM613. Banyak ke sikit? Ada yang kata sikit kok. Oh, sikit. Hilang tengok narator tu. Kan? Jangan main-main. Kan? Baik, ini tambahan. Bulan pertama.
Pertama, bagus tak? Bagus tak? Masuk dulu dengan Cik Sat. Bagus tak? Bagus. Ini belum bagus lagi. Ini belum bagus lagi. Kita tengok bulan kedua. Okey, kita tengok pula bulan kedua. Bulan kedua. Anda kata dekat kawan anda, sharing. Kan saya kata sharing. Lepas dah anda buat sendiri, buat kaji sendiri. Lepas tu bulan depan, ish, nak try pula sharing-sharing dengan kawan-kawan ni. Mana tahu, kadang-kadang ada kawan-kawan kita, adik-adik kita, anak kita, ke saudara kita yang memang nak tambah pendapatan tambahan. Dia pun duk cari peluang juga. Aminah, bulan lepas aku dapat bonus dengan untuk runcit tau. Oh, daripada MUI, RM600 tau. Hang mau dah? Tanya dia, you mau dah? Mau lah. Duduk sesaja je kan? Daripada duduk sesaja, duduk sembang kosong, baik sembang dengan member kan? Kita posting-posting video-video, kita buat video skip disrupt ni. Dan dia pun nak, kebetulan dia pun nak tambah pendapatan. Baik, kita buka peluang. Buka peluang, cerita dia MUI ni kena buka peluang. Diamond, kena 4 orang je kah? Tak boleh lebih kah? Lah, you nak bagi 10 orang ke? 100 orang pun tak ada masalah. Ini saya tunjuk 4 orang sebagai contoh. 600 PB. Dia pun melakukan yang sama. You buat 600 PB. Sebab dia pun, you pun ajak dekat dia lah. Dia nak dapat 613. Dia buat benda yang sama apa yang kita buat sekarang. 600 PB juga. Jual sabun sehari 2 botol aja. Orang B pun sama. C pun sama. D pun sama. Siapa boleh kira dekat saya 600 kali 4 berapa? 600 kali 4 berapa? 600 kali 4 berapa? Siapa boleh kira dengan saya? Okey. Ni line saya ke ni? Line saya tak okey ke? Siapa boleh kira dengan saya? 2,400. Betul. Tanya. Pandai anda bagi tumpuan. 2,400 tambah dengan you pun masih melakukan 600 PV personal. You pun masih ada kudrat yang sihat. You pun tak mau lepaskan peluang. Nak juga dapat bonus. Jadi you pun buat juga 600 PV. Total berapa? Total berapa? 3,000 PV. Waktu ni kumpulan anda bersama dengan tim. Kumpulan anda dapat kumpul PV sebanyak 3,000 PV. Bila 3,000 PV maka you capai berapa persen? 12%. Okey, 12%. 3,000 PV kali dengan 12% pencapaian anda bermaksud 360 poin. Okey, sekarang ni kita nak tolak. Sebab masing-masing melakukan 600 PV, diorang ni capai 3%, betul tak? Capai 3% kan? Macam anda bulan lepas lah. Capai 3%, ini pun 600 PV 3% juga. Ini pun 600 PV 3%. Maksudnya, masing-masing melakukan 3%, betul? 600 PV kali dengan 3%, dapat berapa? 18 poin kan? Okey. So, 18 poin kali dengan 4 orang. 4 orang ni, 1, 2, 3, 4. Sebab 360, ini kumpulan. Anda tak payah risau, tak payah pening lagi. Sebab ini kiraan bonus saja. Tapi sekarang ni, Amway dah kira kita siap-siap dah. Ini saya tunjuk contoh cara pengiraan dia. Okey, 360 kumpulan. Jadi, 18 kali dengan 4 orang ni, 72. Tolaklah 72 ni kumpulan punya. Tolaklah 360, tolak 72. Bermaksud anda punya personal peroleh berapa? 288, betul? 288. Baik. Tapi anda masih lagi melakukan 600 PV secara personal. Masih lagi melakukan personal. Jadi kali dengan 30%, anda pun ada untung runcit sendiri. Okey, 288 tambah balik 180 untung runcit anda. Jadi total dekat sini 468. Ini belum kali dengan duit. Kita kali dengan duit. RM3 sekupang. Berapa? Siapa pada kira? Tu dah naik dah. 1450. Bulan kedua, pendapatan anda. Anda cuma bagi peluang kepada 4 orang kawan sahaja. Pendapatan yang anda perolehi pada bulan kedua sebanyak 1450. Bagus ke? Bagus sangat. Bagus ke? Bagus sangat. Masukkan di ruangan chat sekarang. Bagus ke? Bagus sangat. Wow, ini belum bagus lagi sayang. Belum bagus lagi. Kita tengok pula bulan ketiga. Seronok ni kan. Tambahan. You cuma buat income tambahan. Kerja macam biasa. Ini tambahan. Kita sharing. Orang nak beli barang. Dapatlah pendapatan tambahan MBA bagi. Terpaksa bagi sebab ada berlakunya jualan. Baik, kita tengok pula bulan ketiga. Bulan ketiga. Macam ni. Aminah ni kata. Hey, macam mana aku buat 600, you pun buat 600.
I dapat 613. You dapat 1450. Ha, kan? Ada jawapan tak? Simple je. Ya, you buat 600, you buat seorang-seorang. I buat 600 sebab I bagi peluang kepada 4 orang kawan. Jadi kalau you nak dapat 1450, you bagilah peluang dekat 4 orang kawan juga. Ha, contoh, kalau dia rajin mana tahu dia jadi sampai 10 orang ke, ada orang 10 orang masing-masing buat 600 PV juga. Ha, dia lintahan dia tau. Okay, baik. Contoh, dia pun dia kata, eh nak dapat jugalah. Kalau nak dapat, dia pun carilah 4 orang kawan. Sama macam kita buat bulan lepas. Jadi dia bagi peluang kepada 4 orang kawan. Bermaksud kumpulan dia berapa PV? Satu kumpulan A ni berapa PV total? 3,000 PV. B pun sama 3,000 PV. C pun sama kumpulannya 3,000 PV. D pun sama 3,000 PV. Okay? Dan siapa boleh kira kat saya? 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 campur dengan dia punya personal 600 PV. Maksudnya bulan ketiga, anda punya PV dah, anda bersama dengan kumpulan berjaya kumpulkan PV sebanyak 12,600 PV. Bermaksud bulan ketiga anda dah berjaya capai silver producer ataupun 21%. Baik. 12,600 PV kali dengan 21%, berapa poin yang terkumpul? 2,646. Ini adalah kumpulan. Masing-masing melakukan 3,000 PV, betul tak? Satu kumpulan A 3,000, B 3,000, C 3,000, D 3,000. Jadi 3,000 PV, diorang masing-masing dapat 360 poin, betul? So 360 kali dengan 4 orang ni, tolaklah balik kumpulan punya, tolak depa punya, total dekat anda tinggal total 1440 tadi. 360 kali 4 1440, tolak 2646, tolak kumpulan punya 1440. Anda punya PV terkumpul adalah yang berbaki 1206. Ini anda punya point sendiri. Dan anda masih, jangan lupa, you all masih melakukan 600 PV personal tau. Bila you masih melakukan 600 PV personal, maka you juga ada untung runcit. Tambah balik untung runcit 180. Jadi total kat sini berapa? 1386. Kali dengan RM3 sekupang, bermaksud bulan ketiga pendapatan anda meningkat sebanyak RM4,296. Banyak ke banyak sangat? Hanya bulan ketiga sahaja anda konsisten dan persisten, you dah dapat pendapatan tambahan campur dengan untung runcit sebanyak RM4,000. Lebih daripada RM4,000. Cuba bayangkan kalau hari ni you dah ada kerja. You memang kerja. Pendapatan memang dah ada setiap bulan. Tapi ini adalah tambahan. Bukan kita buat pagi tengah hari malam. Macam you all kerja, tak payah punch card. Sharing. Dia nak beli Sehari dua botol. Contoh. Okay, baik. Ini bagus tak? Bagus kan? Baik, ini tak bagus lagi. Dia ada lagi bagus. Okay, contoh. Katalah bulan keempat Atau sampai masa bila group dah jadi dah mantap, jadi pendapatan dah ada. So katalah anda bulan ni tak sihat ataupun tak lakukan apa-apa jualan. Contoh, you memang kosong PV pada bulan ni. Okay, bulan keempat group memang grow macam biasa, memang bertambah besar, group bertambah kuat. Tapi bulan tu memang you memang busy ke, memang kena atau nak kena pergi Mekah ke, contohlah buat haji ke apa kan, contoh. Tak sihat kau, Allah Alam, minta ditepikan, okay? Kalau contohlah you all tak dapat nak buat jualan pada bulan itu, adakah pendapatan anda masih ada? Sila masukkan di ruangan chat. Siapa yang faham tentang marketing plan? Tak kisah apa-apa direct selling yang anda pernah dengar sebelum ni. Kalau bulan tu tak ada pendapatan, you tak ada jualan sendiri, agak-agaklah ada dah pendapatan ni. RM4,000 ni nak pergi mana? Okay? Tarmiza kata tak ada. Kak Tarmiza kata tak ada. Ya, memang betul. Siapa pula nak ada? You tak buat jualan, pasal siapa nak ada pendapatan pula? Kan? Kak Noor Kamaliah. Dia first time ni. Kak Noor Kamaliah kan? Untuk Kak Noor Kamaliah, untuk pengetahuan anda, dalam Amway, cuma yang tak ada adalah untung runcit sahaja. Sebab Kak Kamaliah tak melakukan jualan pada bulan tu. Tapi untung runcit saja yang tak ada, nah, yang 30%. Tapi yang lain
semua milik Kak Noor Kamaliah. Pelik no, Amway punya marketing plan. Yes. Sebab yang katakan Amway bukan sistem maintenance. Inilah dia. Kalau ketika itu you sakit, ketika you tak sihat, ketika tu you dah tak ada di muka bumi ni, pendapatan ribu-ribu, siapa yang mewarisi? Agak-agak anda. Kita yang bimbing, kita yang ajak, kita yang bina mereka, kita yang tunjuk kat mereka cara yang sebenar untuk buat perniagaan Amway. Kita dah latih mereka daripada kecil sampai dia orang besar, sampai grup dia orang dah banyak, dah ramai. Kenapa kita tak dapat pendapatan tu? Ini tak adil. Sebab kita yang buat, kita yang bina daripada kosong. Tapi pendapatan ribu-ribu tu, siapa yang nak dapat? Kan? Siapa yang nak dapat? Agak-agak anda siapa yang dapat? Company ke? Upline kita ke? Eh, mana boleh? Kan? Kita yang turut-turut bina selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi hari ni saya beritahu kat anda, inilah Amway. Once kalau you tak ada di muka bumi ni, pendapatan tu akan diwariskan kepada anak-anak anda. Kalau kita tak ada, dapat kat suami lah. Kalau suami pun tak ada, dapat kat kita lah. Jadi janda kaya lah. Tapi kalau kata kita dua-dua tak ada, duit tu akan patah balik kepada anak-anak anda. Bagus ke? Bagus sangat Amway punya marketing plan. Ini yang kita kena pertimbangkan. Kalau kita tak ada, siapa yang nak tolong maintain kat kita pula? Betul tak? Siapa nak tolong buat NATPB tu? Anak-anak kecil-kecil lagi. Kalau kita mati anak besar, tak apa. Masalahnya kita tinggal anak kecil-kecil. Jadi kita tak perlu bimbang dah. Sebab apa hari ni saya punya pendapatan pun, alhamdulillah anak-anak saya, lahirnya anak saya yang paling kecil tu umur baru setahun 3, memang dia dah jutawan. Bukan jutawan, maksudnya pendapatan dia sebulan dah ada dah. Sebulan kalau tengok kali dengan bonus tahunan, memang RM50,000 memang dah ada dah untuk anak saya yang paling kecil tu. Okay, baik. Dan Amway, apa yang kita dapat? Apa yang anda dapat lagi? Setelah anda capai 21% tadi tu, 12,500 selama 12 bulan. Jadi yang pertama, anda akan capai Founders Platinum BB. Yang kedua, pengiktirafan yang Amway buat. Anda buat satu bisnes, dapat dua jenis pendapatan. Anda tengok Founders Platinum BB yang pertama. Yang kedua, pengiktirafan. Yang ketiga, Langkawi Westin Hotel. Bayangkan RM1,500 satu malam. Amway bagi dekat kita hotel yang paling mewah, 5-star hotel, RM1,500 satu malam untuk 3 malam anda menginap di hotel tersebut. Suami, isteri tau, percuma. Kemudian bonus bulanan anda dapat minimum RM4,000. Sekarang ni 21% semua RM7,000-RM8,000. Bonus tahunan RM40,000 minimum. Dan yang paling penting sekali, tiket melancung secara percuma untuk suami dan isteri. Kan? Dan anda tengok ini bukti di mana Amway sangat adil. You buat, you dapat. Kak Noor Kamaliah, you usaha, you yang dapat. Sama juga untuk Kak Noor Azlina. You buat, you dapat. You akan lintas ataupun langkah you punya upline punya kepala. Upline, terima kasih upline sebab bagi peluang. Terima kasih upline sebab bimbing saya. Terima kasih. Tapi kalau upline malas, upline saya pergi duduk upline lah. Bye-bye. Macam tu cara dia. You buat rajin, Kak Noor Azlina. You rajin. You jadi diamond. Ada 6 orang Didi di bawah you, 21%-er. Dan you jadi diamond. Setahun 3 kali melancong bersama dengan saya. Dan duduk di business class. Pendapatan bulanan lebih daripada RM50,000 sebulan. Tahunan lebih daripada RM500,000 setahun. Okay? Dan juga upline kata, oh lama kan aku bagi peluang kat dia. Dia pergi dulu. Kan aku ni duduk ekonomi kelas je. Pendapatan bulanan pun ada RM4,000-RM5,000 sebulan. Tahunan ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. RM20,000 setahun, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Mana boleh jadi? Apa lagi? Kalau you rajin, you bijak, you carilah 6 orang yang sama macam nak macam tu. Buat dan you juga akan jadi diamond sama dengan downline you. Walaupun you upline, Amway bukan sistem piramid. Amway bisnes yang sangat adil. Siapa buat, orang tu dapat. Siapa usaha, dia yang dapat lebih. Siapa rajin, dia akan naik cepat. Adil ke adil sangat Amway punya sistem? Amway sangat adil. Dan hari ni saya nak tunjuk bukti ke anda. Satu bukti di mana sangat jelas saya bersama dengan upline saya. Ini upline mentor kita semua. Founders Double Diamond, Abdullah dan Maria. Ini saya, downline. Sebagai downline lah, anak sebagai downline bapak mertua saya. Kami downline. Pangkat sama
double diamond dan founders double diamond. Sama level, sama pangkat. Pendapatan tak sama. Ayanda group lagi besar kan? Ayanda pendapatan lagi banyak. Tapi hari ni sama level. Tim lancung sama-sama duduk first class. Layanan sama-sama VVIP. Bukti nyata depan mata anda. Terpulang kalau anda nak percaya ataupun tidak. Hari ni untuk yang first time. Yang pertama kali. Untuk yang pertama kali. Okay, untuk Nur Azlina. Ni pertama kali kah? Nur Azlina, boleh unmute tak? Saya nak tanya perasaan sikit. Nur Azlina kita ni. Kak Nur Azlina. Kak Nur Azlina kita. Daripada tadi saya dah tengok dia respon. Kak Nur Azlina. Boleh unmute. Kak Nur Azlina, boleh unmute tak? Nur Azlina, EDC. Nur Diana, Syariman. Boleh unmute tak? Okay, siapa yang first time dalam ni? Yang first time dalam ni? Boleh tak masukkan ruangan chat sat? Saya nak yang bukan yang first time maksudnya dan tak masuk ahli lagi. Siapa yang sudi nak berkongsi? Nak berkongsi perasaan dia bila dia tengok malam ni. Okay, siapa yang first time? Boleh tag saya tak? Kak Kano Azlina. Kak Kano Azlina dah ada dah. Okay, Kak Kano Azlina. Dah join ahli belum? Kak Azlina? Ya. Kenapa? Line kau Kak Azlina? Okay. Tak, tadi Ina. Nak bantu ya. Okay, Kak Ina. Dah join ahli kan belum? Dah. Berapa lama dah? Baru ada 3 bulan dengan dalam kursus ABRM. Tanya. 5 minggu. Tanya, ini adalah first time kau tengok bom ataupun ini kali kedua, kali ketiga? Tengok emas ada ini kali kedua lah. Yang kali pertama ada pasti share kan video yang jemputan tu lah. Okay, senang je. Macam mana pendapat kau bila dua kali tengok marketing plan? Apa yang kau rasa Imbui ni macam mana? Adil kau? Macam mana? Apa perasaan kau? Apa pendapat kau lah tentang Imbui? Kau rasa? Adil dan sangat hebat lah. Ni kau betul-betul nak buat lah ni. InsyaAllah. Tahniah untuk Kak Azlina. Tahniah, thumbs up kepada Kak Azlina. Tahniah. Refer upline diamond balik. You punya upline EDC. Supaya diorang boleh tunjuk jalan macam mana cara nak mula step untuk buat peringkat Amway dan terus berjaya macam mereka. Bagus. Tahniah Kak Azlina. Besok nak baik. Upline main nak jumpa. Tu dia. Duduk, pegang rapat-rapat. Tarik Kak Diana tu. Pegang, ikat Kak Diana tu. Jangan rapat-rapat. Jangan bagi terlepas. Okay. Kak Diana. Baik. Lagi. Upline. Apa dia Kak? Upline saya. Hafizah. Kak Hafizah. Adik dia. Okay. Baik. Jumpa. Belajar dengan Kak Hafizah betul-betul. Lepas tu jumpa Kak Diana. Macam mana dia akan bimbing. Dia akan tunjuk cara. Nah? Dekat je. Ya, tanya Kak Ina. Tanya saya ucapkan. Baik. Terima kasih banyak. Seterusnya sama-sama Kak. Seterusnya. Siapa lagi ni? Yang first time ni. Yang belum masuk ahli. Yang sudi nak berkongsi dengan kita. Siapa dia? Last but not least. Sebelum saya nak tutup malam ini. Siapa dia yang sudi nak berkongsi ni? Yang first time ni yang tak masuk ahli lagi. Tak apa. Saya tak marah ada tak masuk ahli. Tapi yang memang first time dia teringin nak share. Dia teringin nak share. Ini first time pertama kali dia tengok Amway. Apa dia ke. Dan sebelum ni mungkin dia pernah tengok business leg apa ke dan sebagainya. Boleh tak nak berkongsi? Ada ke tak ada? Kalau tak ada saya nak tutup dah. Okay. Saja kita nak berkenalan je. Ada tak yang first time? Yang first time, ada tak? Okay, saya rasa tak ada ni. Dia pun malu ni. Malu sangat ni. Jadi, untuk anda yang first time, tak apa. Saya nak cakap tanya kepada semua yang hadir pada malam ini. Dan saya harap anda dapat jumpa dengan upline anda. Terima kasih kepada mereka. Walaupun mungkin bukan rezeki anda. Mungkinlah tak tahu. Mungkin anda teringin nak buat Amway tapi tak tahu macam mana cara. Nak tahu macam mana cara dan sebagainya. Nak mula tu tak tahu macam mana dan sebagainya. Anda boleh jumpa balik dengan orang yang bawa anda ke malam ini untuk tanya pendapat mereka macam mana cara nak buat perniagaan Amway yang betul. Dan mereka akan explain dengan anda satu persatu. InsyaAllah. Saya sangat yakin kalau ramai orang dah buat, ramai di bawah organisasi Ayanda mentor kita, dah berjaya, dah ambil bonus bulanan dan tahunan ratusan ribu. Bukan saya seorang, ramai dah. Dan hari ni kalau anda betul-betul nak
jadi jutawan daripada Kak Nimbui. InsyaAllah saya sangat yakin anda betul-betul jumpa dengan upline anda, minta dia orang tunjukkan cara dan juga jalan dan juga sistem yang ayah anda dah berikan kepada mereka. Tahniah untuk anda. Saya minta